Okey, first kali kita akan ukur bahu. Okey, saya akan menghadap dengan inilah dengan pelanggan. Okey, kita akan ukur bahu pelanggan daripada puncak sini sampai ke sebelah sini. Rasa di mana kedudukan dia punya tulang bahu. Okey, dapatkan ukuran. Okey, kalau anda kata dia pakai baju yang bahunya agak jatuh, kita tanya pelanggan nak ikut bahu yang dekat bahu asal ataupun dia nak ikut bahu pada baju yang dia pakai. Okey, jadi dia ada dua lah. Okey, kalau dia nak ikut pada bahu yang sebenar dia, jadi kita akan ambil ukuran pada bahu sebenar dia. Kalau tak, ambil pada dia punya ukuran baju dia. Okey, so sekarang saya akan ambil ukuran pada dia punya bahu sebenar. Okey, bahu sebenar dia 15. Okey. Take note dulu, okay, kalau tak sempat nak tulis, tak apa, kita ingat, okay, 15. Kemudian turunkan pita ukur ni, tangan ni stay dekat tempat kedudukan bahu tadi. Okay, lepas tu letakkan nombor 1 ni tadi semula. Ambil ukuran untuk labuh tangan. Okay, labuh tangan, daripada dia punya tulang yang dia punya buku lengan dekat sini ni. Okay, kan ada buku lengan kan? Okay, turun dalam 1 inci daripada buku lengan. Okey, jadi kat sini saya dapat lengan dia 23. Bahu 15, labuh tangan 23. Jadi dekat sini, daripada labuh tangan ni yang kita ambil, okey, pergi ke dia pun daripada tulang. Okey, dekat sini pergelangan tangan manusia dia ada tulang lengan eh. Dekat bukaan tangan ni, turunkan 1 inci daripada bukaan lengan tu. Okey. Okey, jadi kita akan dapat tadi saya dapat 23 sebab apa? Sebab dalam keadaan yang turun macam ni. Okey? Tak semestinya kita tak boleh ambil ukuran yang menegak macam ni. Kalau menegak macam ni kita akan dapat 21.5. Sebab apa 21.5? Takkanlah customer tu dia pakai baju macam ni je selamanya kan? Pergi kenduri. Jadi kita kena ambil ukuran yang mana dia punya aktiviti dia lebih. Maksudnya dia lebih turun tangan. Ambil ukuran turun tangan macam ni. Kalau dia lebih macam ni, ambillah ukuran dia macam ni. Okey. So tadi saya dapat labuh tangan dia 23. Okey, kemudian kita dapatkan ukuran dada. Okey, untuk ukuran dada ambil ukuran paling penuh. Okey, ambil ukuran paling penuh. Pastikan dia selari depan dan juga pita ukur bahagian belakang. Okey, untuk tahu selari ke tidak, okey kita ceklah sikit depan dengan belakang okey ke tidak. Ambil ukuran ngam-ngam. Jangan terlebih tarik dan jangan terlebih longgar. Okey, kita ambil keselesaan dia. Dia bernafas tak tersangkut apa semua. It's okay lah. Okey, lepas tu saya dapat berapa ukuran dia dan kita letak dekat sini. Okey, mana? Okey. Ukuran dia saya dapat 39. Okey, daripada ukuran dada, kemudian kita turunkan pita ukur pergi ke ukuran pinggang. Okey, untuk ukuran pinggang pula, cari ukuran yang paling kecil. Itu adalah dia punya aset dia adalah pinggang. Okey, cari ukuran paling kecil. Aset. Yes, aset pinggang. Perempuan walaupun dia pakai baju longgar macam mana, dia still nak ada shaping bahagian pinggang. Okey. Okey. Gitu. Jadi, dapatkan ukuran dia sama juga ambil ukuran yang tak begitu ketat dan tak begitu longgar. So, saya dapat 33. Pinggang 33. Kemudian turunkan pita ukur ni ke bahagian punggung pula. Okey, untuk bahagian punggung ni pastikan anda ukur bahagian yang paling penuh. Kalau pelanggannya dia punya punggung agak ke belakang, okey, ukur masukkan sekali yang dia punya yang ke belakang dia tu. Okey, ukuran paling penuh. Okey, pastikan selari pita ukur hadapan dan juga pita ukur belakang. Kita check. Lepas tu dapatkan ukurannya. So saya dapat 44. Okey. So saya teruskan untuk BKP pula, iaitu bahu ke pinggang. Okey, BKP saya untuk asal saya akan ajar ambil ukuran belakang. Okey, kalau advance dia ada lebih lagi lah ambil ukuran depan, ukuran belakang sebab dia depan dan belakang permukaan surface badan kita tak sama. Okey. Kalau saya punya konsep masukkan. Kalau saya tak masukkan, saya ambil dia ngam-ngam ikut keselesaan dia. Tak begitu longgar dan tak begitu ketat. Untuk kelonggaran, kita akan top up masa memola. Okey, dekat situ kita boleh adjust kelonggaran ni kita nak masuk banyak ke, nak sikit ke supaya baju tu seimbang dia punya kelonggaran. Contoh anda kata anda tak tulis yang anda dah ambil ukuran dekat dada. Contoh kat dada dah tambah kelonggaran kan. Lepas tu masuk ukur pinggang dah lupa. Tadi kat dada dah tambah kelonggaran sebelum eh. Itu bahaya dia. Tapi kita nak ukur lagi sekali. Nanti customer rasa macam betul tak siap tak baju ni. Jadi ke tak? Dia dah rasa tak confident sangat kat situ. Okay.
Kalau saya akan ambil ukuran ngam-ngam, fit. Jangan fit sangatlah. Jangan kita tarik pita ukur sampai dia tercekik macam tu. Jangan. Just ikut keselesaan dia. Okay? Kalau dia tambah kelonggaran masa mengukur, tak payahlah tambah kelonggaran sangat pada memolar. Boleh nak tambah tapi kita nak kena adjust lah. Kita kena ingat balik masa ukur hari tu tambah berapa ya kelonggaran. Masa pola nak tambah lagi ke tak eh. Ha, jadi dekat situ kita dah confused. Why not? Kenapa tidak kita ukur ngam-ngam dekat badan pelanggan dan kita tambah kelonggaran masa memolar. Sebab itu adalah kerja memolar. So, dapatkan daripada mana dia punya tengkuk belakang. Okay, letakkan pita ukur ni. Ukur ke bahagian pinggang. Nak dapatkan ukuran bahagian pinggang tu. Okay, turun, rasakan. Okay, kalau anda ada lelaki, janganlah pegang macam ni. Okay, cuba dapatkan macam mana cara untuk dapatkan ukuran labu pinggang. Sebab labu pinggang selalunya standard untuk orang Asia yang dewasa dalam 15 ke 16.5. Itu standard lah. Tapi kalau nak tepat, lagi bagus kita ukur pelanggan sendiri. Okay, kita dapat ketepatan pada badan pelanggan. So, dapatkan ukuran. Okay, macam saya akan ambil macam ni. Saya dapatkan mana kedudukan pinggang dia. Dan selari dengan untuk dapatkan dia punya ukuran pinggang kat bahagian belakang ni. So, saya dapat 15 dekat sini. Okay. So, saya teruskan untuk labu baju. Okay, untuk labu baju kita ambil. Ni untuk asas. So, saya akan ambil dia betul-betul bawah sikit daripada daripada punggung. Maksudnya, so, garis punggung bawahkan dalam? Daripada garis punggung bawahkan dalam 3 ataupun 4 inci. Okay. So, saya dapat 26. Okay. Kalau selalunya untuk ukuran asas, tak ada orang yang letak untuk lebar lengan. Sebab lebar lengan ni selalunya dah pergi kepada pola lengan advance. Tapi tak begitu advance lah, iaitu dia tengah-tengah. Jadi saya nak masukkan, interruptkan sekali, masukkan terus untuk lebar lengan ni masa pola asas. Sebab walaupun pola asas, kalau kita ambil untuk lengan asas yang betul-betul lengan asas, dia akan nampak besar sangat ya bahagian tangan saya dah pernah buat. Jadi saya tak best lah untuk share benda tu kan. Jadi saya masukkan ukuran lebar lengan ni dekat ukuran asas. Okay. So saya akan ukur untuk lebar lengan. Lebar lengan sangat-sangat penting, iaitu dekat bahagian mana? Bahagian sini. Okay, bahagian dia punya lebar sini. Jangan ukur ketika tangan dia tak angkat macam ni, tapi ketika tangan dia turun. Sebab bila kita angkat macam ni, muscle kita dah berbeza berbanding kita turun. Okay, kita turun dia punya berbeza, dia lagi kembang lah dia punya bahagian isi kat bahagian sini. Okay, so saya dapat dekat sini 13. Ambil ukuran yang tak begitu, jangan tarik macam ni eh. Okay, jangan tarik, dia sedang-sedang saja. Okay, so saya dapat 13 untuk dia punya lebar lengan ni lah. So saya tulis sini lebar lengan 13. Kemudian dapatkan bukaan tangan dia, iaitu bahagian pergelangan tangan dia. Okey, untuk pergelangan tangan dia, kalau nak buat cuff, ambillah ukurannya fit. Tapi kalau nak buat zip, jangan ambil terlalu fit sebab nanti dekat bahagian sini dia akan ketat lah. Okey, so macam saya, okey macam ni eh. Bahagian sini saya tak buat dia terlampau fit eh. Sebab kalau saya buat sini fit, nanti kat bahagian sini saya ketat. Iaitu bahagian, yelah kita tak main gym. Walaupun tak main gym pun ada juga isi dekat sini kan. Jadi take note lah kat bahagian situ, okay? So, saya akan ambil ukuran. Untuk dapatkan pergelangan tangan bawah dia, saya akan ambil ukuran dekat bahagian isi dia yang belah sini. Okay, so saya ambil ukuran ngam-ngam. Saya dapat 9. So, untuk bukaan tangan dia bahagian bawah tu, saya tulis 9. Okay, satu lagi ukuran yang anda perlu ambil. Tak semestinya ukuran tu perlu diterapkan masuk dalam bola, tapi itu adalah untuk panduan dan panduan, iaitu keliling ketiak. Sekarang untuk dapatkan ukuran ketiak, ukuran ketiak ni hanya panduan sahaja. Okey, kita akan ambil ukuran ketiak ni ngam-ngam fit. Okey, macam ni dia pakai baju longgar kan. Okey, kita tarikkan sikit. Okey, dapatkan dia punya ukuran fit. Okey, saya dapat 16. Kenapa ambil ukuran fit? Masa buat pola, so kita dapat identify kerut tangan kita tu, betul-betul ngam-ngam 16 ke? Kalau 16 nanti tercekik lah macam ni. Itu dia punya panduan. Kalau longgar, selalunya dia akan lebih daripada 2 inci, is okay. Dia selesa. So, anda kata anda buat kerut tangan dekat pola tu dapat 18, tapi dia punya ketiak 16. Okay, turunkan pergi ke 18. So, dia dah selesa kat sini. Jadi, itu adalah sebagai panduan. Jadi, ketiak, bahagian ketiak dia adalah 16. Yes, dia siap tu lah. Siap untuk ukuran asas. Okay. Anda banyak tempahan dan tak sempat nak berpola? Ha, jangan lupa untuk dapatkan pola daripada kami dan pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Serius nak? Jangan lupa
Okey, first kali kita akan ukur bahu. Okey, saya akan menghadap dengan inilah, dengan pelanggan. Okey, kita akan ukur bahu pelanggan daripada puncak sini sampai ke sebelah sini. Rasa di mana kedudukan dia punya tulang bahu. Okey, dapatkan ukuran. Okey, kalau anda kata dia pakai baju yang bahunya agak jatuh, kita tanya pelanggan, nak ikut bahu yang dekat bahu asal ataupun dia nak ikut bahu pada baju yang dia pakai. Okey, jadi dia ada dua lah. Okay, kalau dia nak ikut pada bahu yang sebenar dia, jadi kita akan ukuran pada bahu sebenar dia. Kalau tak, ambil pada dia punya ukuran baju dia. Okey, so sekarang saya akan ambil ukuran pada dia punya bahu sebenar. Okey, bahu sebenar dia 15. Okey, tengok dulu. Okey, kalau tak sempat nak tulis, tak apa, kita ingat. Okey, 15. Kemudian turunkan pintu ukur ni. Tangan ni stay dekat tempat kedudukan bahu tadi. Okey, lepas tu letakkan nombor 1 ni tadi semula. Ambil ukuran untuk labuh tangan. Okey, labuh tangan daripada dia punya tulang yang dia punya buku lengan dekat sini ni. Okey, kan ada buku lengan kan? Okey, turun dalam 1 inci daripada buku lengan. Okey, jadi kat sini dia dapat lengan dia 23. Bahu 15, labuh tangan 23. Jadi dekat sini, daripada labuh tangan ni kita ambil. Okey, pergi ke dia punya, daripada tulang. Okey, dekat sini kegelangan tangan manusia dia ada tulang lengan eh. Dekat bukaan tangan ni, turunkan 1 inci daripada bukaan lengan tu. Okey, okay, jadi kita akan dapat. Tadi saya dapat 23 sebab apa? Sebab dalam keadaan yang turun macam ni. Okey, tak semestinya kita tak boleh ambil ukuran yang menegak macam ni. Kalau menegak macam ni kita akan dapat 21.5. Sebab apa 21.5? Takkanlah customer tu dia pakai baju macam ni di selamanya kan, pergi kenduri. Jadi kita kena ambil ukuran yang mana dia punya aktiviti dia lebih. Maksudnya dia lebih turun tangan, ambil ukuran turun tangan macam ni. Kalau dia lebih macam ni, ambillah ukuran dia macam ni. Okey, so tadi saya dapat labuh tangan dia 23. Okey, kemudian kita dapatkan ukuran dada. Okey, untuk ukuran dada, ambil ukuran paling penuh. Okey, ambil ukuran paling penuh. Pastikan dia selari depan dan juga kita ukur bahagian belakang. Okey, untuk tahu selari ke tidak, okey, kita ceklah sikit depan dengan belakang okey ke tidak. Ambil ukuran ngam-ngam. Jangan terlebih tarik dan jangan terlebih longgar. Okey, kita ambil keselesaan dia. Dia bernafas tak tersangkut apa semua. It's okay lah. Okey, lepas tu saya dapat berapa ukuran dia dan kita letak dekat sini. Okey, mana? Okey. Ukuran dia saya dapat 39. Okey, daripada ukuran dada, kemudian kita turunkan pintu ukur pergi ke ukuran pinggang. Okey, untuk ukuran pinggang pula, cari ukuran yang paling kecil. Itu adalah dia punya aset dia adalah pinggang. Okey, cari ukuran paling kecil. Aset pinggang. Perempuan walaupun dia pakai baju longgar macam mana, dia still nak ada shaping bahagian pinggang. Okey, jadi dapatkan ukuran dia. Sama juga ambil ukuran yang tak begitu ketat dan tak begitu longgar. So saya dapat 33. Pinggang 33. Kemudian turunkan pintu ukur ni ke bahagian ke bahagian punggung pula. Okey, untuk bahagian punggung ni pastikan anda ukur bahagian yang paling penuh. Kalau pelanggannya dia punya punggung agak ke belakang, okey, ukur masukkan sekali yang dia punya yang ke belakang dia tu. Okey, ukuran paling penuh. Okey, pastikan selari kita ukur hadapan dan juga kita ukur belakang, kita check. Lepas tu dapatkan ukurannya. So saya dapat 44. Okey. So saya teruskan untuk BKP pula, iaitu bahu ke pinggang. Okey, BKP saya untuk asal saya akan ajar ambil ukuran belakang. Okey, kalau advance dia ada lebih lagi lah, ambil ukuran depan, ukuran belakang sebab dia depan dan belakang permukaan surface badan kita tak sama. Okey. Kalau saya punya konsep masukkan, kalau saya tak masukkan, saya ambil dia ngam-ngam ikut keselesaan dia, tak begitu longgar dan tak begitu ketat. Untuk kelonggaran kita akan top up masa memola. Okey, dekat situ kita boleh adjust kelonggaran ni, kita nak masuk banyak ke, nak sikit ke, supaya baju tu seimbang dia punya kelonggaran. Contoh anda kata anda tak tulis yang anda dah ambil ukuran dekat dada. Contoh kat dada dah tambah kelonggaran kan. Lepas tu masuk ukur pinggang dah lupa. Eh, tadi kat dada dah tambah kelonggaran sebelum eh. Haa, itu bahaya dia. Tadi kita nak ukur lagi sekali. Nanti customer rasa macam betul tak siap tak baju ni. Jadi ke tak? Haa, dia dah rasa tak confident sangat kat situ. Okay.
Kalau saya akan ambil ukuran ngam-ngam, fit. Jangan fit sangatlah, jangan kita tarik kita ukur sampai dia tercekik macam tu, jangan. Just ikut keselesaan dia. Okey? Kalau kita tambah kelonggaran masa mengukur, tak payahlah tambah kelonggaran sangat pada memola. Boleh nak tambah tapi kita nak kena adjust lah. Kita kena ingat balik masa ukur hari tu tambah berapa kelonggaran. Masa pola nak tambah lagi ke tak Jadi dekat situ kita dah confused. Why not? Kenapa tidak kita ukur ngam-ngam dekat badan pelanggan dan kita tambah kelonggaran masa memola. Sebab itu adalah kerja memola. So dapatkan daripada mana dia punya tengkuk belakang. Okay, letakkan pita ukur ni. Ukur ke bahagian pinggang. Nak dapatkan ukuran bahagian pinggang tu, okay, turun, rasakan. Okay, kalau anda ada lelaki, janganlah pegang macam ni. Okay? Cuba dapatkan macam mana cara untuk dapatkan ukuran labu pinggang. Sebab labu pinggang selalu standard untuk orang Asia yang dewasa dalam 15 ke 16.5. Itu standard lah. Tapi kalau nak tepat lagi bagus, kita ukur pelanggan sendiri. Okay, kita dapat ketepatan pada badan pelanggan. So, dapatkan ukuran. Okay, macam saya akan ambil macam ni. Saya dapatkan mana kedudukan pinggang dia dan selari dengan untuk dapatkan dia punya ukuran pinggang kat bahagian belakang ni. So saya dapat 15 kat sini. Okay, so saya teruskan untuk labu baju. Okay, untuk labu baju kita ambil. Ni untuk asal, so saya akan ambil dia betul-betul bawah sikit daripada daripada punggung. Maksudnya so, garis punggung bawahkan dalam? Daripada garis punggung bawahkan dalam 3 ataupun 4 inci. Okay. Okay, so saya dapat 26. Okay. Kalau selalunya untuk ukuran asas, tak ada orang yang letak untuk lebar lengan. Sebab lebar lengan ni selalunya dah pergi kepada pola lengan advance. Tapi tak begitu advance lah, iaitu dia tengah-tengah. Jadi saya nak masukkan, interruptkan sekali, masukkan terus untuk lebar lengan ni masa pola asas. Sebab walaupun pola asas, kalau kita ambil untuk lengan asas yang betul-betul lengan asas, dia akan nampak besar sangat ya bagian tangan saya dah pernah buat. Jadi saya tak best lah untuk share benda tu kan. Jadi saya masukkan ukuran lebar lengan ni dekat ukuran asas. So saya akan ukur untuk lebar lengan. Lebar lengan sangat-sangat penting, iaitu dekat bahagian mana? Bahagian sini. Okey, bahagian dia punya lebar sini. Jangan ukur ketika tangan dia tak angkat macam ni, tapi ketika tangan dia turun. Sebab bila kita angkat macam ni, muscle kita dah berbeza berbanding kita turun. Okey, kita turun, dia punya berbeza dia ni, dia lagi kembang lah dia punya bahagian isi kat bahagian sini. Okey, so saya dapat dekat sini 13. Ambil ukuran yang tak begitu, jangan tarik macam ni eh. Okey, jangan tarik. Dia sedang-sedang saja. Okey, so saya dapat 13 untuk dia punya lebar lengan ni lah. So saya tulis sini lebar lengan 13. Kemudian dapatkan bukaan tangan dia, iaitu bahagian pergelangan tangan dia. Okey, untuk pergelangan tangan dia, kalau nak buat cuff, ambillah ukurannya fit. Tapi kalau nak buat deep, jangan ambil terlalu fit sebab nanti dekat bahagian sini dia akan ketat lah. Okey, so macam saya, okey macam ni eh. Bahagian sini saya tak buat dia terlampau fit eh. Sebab kalau saya buat sini fit, nanti kat bahagian sini saya ketat. Iaitu bahagian, yelah kita tak main gym. Walaupun tak main gym pun ada juga isi dekat sini kan. Jadi take note lah kat bahagian situ, okey. So saya akan ambil ukuran. Untuk dapatkan pergelangan tangan bawah dia, saya akan ambil ukuran dekat bahagian isi dia yang belah sini. Okay, so saya ambil ukuran 6-6. Saya dapat 9. So untuk bukaan tangan dia bahagian bawah tu, saya tulis 9. Okey, satu lagi ukuran yang anda perlu ambil. Tak semestinya ukuran tu perlu diterapkan masuk dalam bola, tapi itu adalah untuk panduan dan panduan, iaitu keliling ketiak. Sekarang untuk dapatkan ukuran ketiak, ukuran ketiak ni hanya panduan sahaja. Okey, kita akan ambil ukuran ketiak ni ngam-ngam fit. Okey, macam ni dia pakai baju ni longgar kan? Okey, kita tarik kan. Okey, dapatkan dia punya ukuran fit. Okey, saya dapat 16. Kenapa ambil ukuran fit? Masa buat pola, so kita dapat identify serut tangis tu, bukan tu ngam-ngam 16 ke? Kalau 16 nanti tercekik lah macam ni. Itu dia punya panduan. Kalau longgar, selanjutnya dia akan lebih daripada 2 inci, it's okay. Dia selesa. So, anda kata anda buat keruk tangan dekat pola tu dapat 18, tapi dia punya ketiak 16, okay, turunkan pergi ke 18. So, dia dah selesa kat sini. Jadi, itu adalah sebagai panduan. Jadi, ketiak bagian ketiak ni adalah 16. Yes, dah siap tu lah. Siap untuk ukuran asas. Okay. Anda banyak tempat dan tak sempat nak berpola. Jangan lupa untuk dapatkan pola daripada kami dan pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Serius nak? Jangan lupa
sekarang.